banyak benda yang kita test tadi tak sempat direkodkan oleh Zuranya ni kerana beliau telah banyak melarikan diri. Kita telefon banyak kali tak angkat-angkat, so kita tak boleh nak tunggu dia lah, kita terpaksa jalan juga. So okay guys, kita dah buat semua 40% stiffer absorbernya, kita dah proses. Banyak benda yang kita test tadi tak sempat direkodkan oleh Zuranya ni kerana beliau telah banyak melarikan diri. Kita telefon banyak kali tak angkat-angkat, so kita tak boleh nak tunggu dia lah, kita terpaksa jalan juga. Tapi anyway, ini dah run for berapa minit tadi? 5 minit. Apa tu? Temperature dah 60. So tadi kita jalan sampai 80 lah tadi kan. So ni ada aircon apa semua. Tunggu Zuranya datang lagi, dah sejuk lah. So nak cerita lah, nak ceritakan dia punya performance. Bila temperature tadi dah sampai 80, performance dia berkurangan. Tapi macam mana pun dia berkurangan, dia punya performance compression dengan rebound tetap lebih keras daripada yang standard. Kalau standard masa sejuk, dia okay performance dia, tetapi bila dia dah panas, performance dia banyak sangat perbezaan. Okay, so yang ini ada perbezaan tapi sedikit saja. Mari kita tengok macam manakah perjalanan dia. Come. Sini. So kat sini kita boleh nampak perbezaan dia. Walaupun temperature dia dah tinggi, tapi dia punya ni masih lagi atas bawah tetap lebih kurang sama dia punya reading. So tadi yang masa baru tadi kita standard, dia ada standard, ada use dengan ada 40% stiffer. So yang standard 1300 lebih kat sini. Kita tengok yang last lah. 1300 lebih. Ni dah jadi rebound dia 1500 lebih. Compression dia sekarang 1700 lebih. Yang tadi 1300 lebih. Dan performance absorber kita setakat ini panas dan sejuk lebih kurang saja. Dia tak ada banyak beza. Kalau yang use punya tadi, kita try masa temperature 27 kan. Lepas tu bila dah panas sampai 80, dia punya compression dari sini dah tu kecil dah. Okay, kita sebenarnya dah run macam-macam oisil lah. So ada juga oisil yang sampai pecah. Sampai 100, kita jalannya mesin tu, dia banyak speed boleh tau. Banyak speed kita boleh main, berapa stroke kita boleh main, berapa speed, frekuensi semua kita boleh masuk. Saja nak pecah kau oisil tu, sampai pecah oisil. So macam-macam jenis oisil yang kita try, koyak rabak yang ada besi pun ada. So kalau yang oisil ni memang tak boleh lah. Ini untuk apa orang panggil, untuk camshaft ke benda yang berpusing. Alhamdulillah bila kita ada mesin ni, kita boleh simulate. Dan I ada lagi R&D lagi nak buat lepas ni. I nak buat satu, I nak cipta satu oil seal yang boleh tahan lama, boleh ambil temperature tinggi, boleh ambil high pressure. Macam ni pressure kita letak lebih sikit je pecah. So ada banyak NBR, ada HBR, ada NHBR, macam-macam jenis rubber yang ada. So I dah contact banyak supplier untuk dapatkan the best oil seal. Tapi tak boleh lah buat oil seal tu sampai tak bocor sampai bila-bila. Kalau kita bagi oil seal tu yang takkan bocor tu lah, macam mana nak ada bisnesnya tu kan? Sampai orang tu dah nak pinak lah, absorber dia tak tukar-tukar, tak boleh lah. Tak mungkin terjadi sebab minyak ada degraded minyak. So anyway, itulah dia kita punya hari ni untuk BMW F30. Ada lagi eksperimen-eksperimen yang lain di dalam lab yang macam ini. Siapa yang tolak troli? Bising betul. Kita akan sharekan lagi, educate lagi dengan orang. InsyaAllah. So, Raibah Auto, ramai-ramai. Wag the corner. Pujak.